Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan di channel Pandai Kutu. Nah, di sore hari ini di kediaman saya, alhamdulillah saya inisiatif untuk melelang seluruh, apalagi bila-bila, baik yang punya gagang, yang punya sarung, kemudian dari baja, baja pul, baja tengah, semua akan saya lelang. Semalam saya lelang dari golok-golok sembeli terbuat yang dari baja. Nah, hari ini kawan saya pengen lelang bukan sudah tidak punya gagang, tidak punya sarung. Ini bila tok. Dan barangnya ada di bawah saya. Nah, ini dia barangnya. Nah, itu. Kemudian ini semuanya golok. Ini golok-golok berpamor semua ada di sini. Kemudian ini berupa badik tapi panjangnya macam-macam juga. Kemudian sama ini berpamor semua. Kecuali yang di depan. Ini khusus baris depan ini semua malela. Ini yang di depan. Kemudian yang malela itu berupa-rupa panjangnya ada 25. Terus 29,5. 22, 25, 14, 16, 11,5, 15, 15,5, 15, 11, 11, 13, 20, 21, 12. Nih, yang malela. Silakan dilingkari. Yang mana dianggap cocok buat netizen-netizen yang pengen memiliki malela yang di depan sini. Kalau ini memang khusus dia lekoase bunga garam atau daun padi bunga garam kalau di sekitar sini. Nah, ini ada rantai motor ini kawan. Rantai motor bagian dalamnya yang kecil. Kalau ini rantai besarnya. Oke. Okay. Nah, ini pamor-pamor yang di depan ini, dan ini ada golok dua, ini malela. Golok ini adalah malela 28,5, dia polos bagian dalam, kemudian dia berurat bagian kiri. Nih, ini dari kikir, ini malela 35, panjang bila 35, ini dari kikir saya buat. Nah, ini rata-rata golok, ini bagian depan. Golok. Kemudian dari badik bawaan yang sering dibawa sehari-hari ini sangat-sangat bagus sekali. Ini 15, kemudian ini 15,5, kemudian ini 17, ini 15. Ini luhu sambang, yang dua ini luhu sambang, kemudian ini juga luhu sambang, cuman panjangnya beda. Ini dia panjangnya 23,5. Oke, ini lu 15,5. Terus ini taeng panjangnya 14,5. Ini bontoala 22. Bontoala. Ini gecong 31. Kemudian cindako 27. 27. Kalau ini Makassar 18. Ini Makassar juga, ini celabai. Di yang goloknya celabainya ini yang goloknya 34,5 sama dengan modelnya ini. Ini bontoala. Sama ini gecong. Kemudian ini campakaya kurang lebih sama modelnya campakaya dengan bontoala kawan, kurang lebih sama. Nih. Tuh. Nah, ini lain. Ini satu batang ini cindako. Ini modelnya. Bontoala ini sama, ini tiga. Ini kurang lebih sama. Cuma panjang beda. Jadi perutnya juga beda, bentangan ke depannya juga agak beda runcingnya. Cuman modelnya kurang lebih sama. Oke, sahabatku semuanya. Kalau ini golok, ini terbuat dari kawat duri. Ini rantai motor. Oh, bukan. Ini bearing. Bearing apalagi? Bijinya bearing ini.
yang saya buat. Nah, kemudian ini batu lapa, yang paling ujung batu lapa juga ini. Ini sama rantai kecil. Ah ini apalagi tiba jambu yang ini sama, ini golok, ini tiba jambu juga. Kemudian ini pamor daun kelapa, ini lubu. Terus ini daun padi bunga garam, ini sama dengan ini satu pasang, ini satu pasang juga, ini satu pasang, ini satu bahan dua, saya dua jadinya. Kemudian ini satu pasang juga, ini dengan ini seperti ini. Nah ini itu. Oke, ini lain lagi, lain bahannya ini. Oke, nah ini malela yang sebelah kirinya bermotif, sebelah kanannya polos. Nih, oke. Kemudian, nah silakan di, apalagi dilihat yang malela. Nah, ini yang malela. Khusus baris depan. Nah, ini sebaris ini malela semua. Nih. Nah, ini lain lagi pamornya. Oke. Kemudian ini. Ini golok, ini lain lagi. Kalau sudah dibersihkan ini motifnya akan keluar nantinya, kawan. Motifnya akan keluar semua kalau dibersihkan. Ini masih tersimpan dalam box. Kemudian seperti ini. Jadi langsung saya lelang. Bisa beli 4 dapat gratis 1. Beli 4 gratis 1. Berarti beli 4 dapat 5. Seperti itu. Silakan saya perlambat dulu karena biasanya teman-teman ya mau melingkari. Jadi silahkan dilingkari yang menurut teman-teman cocok. Sekali lagi, kalau ada yang beli 5M4 berarti dapat gratis 1. Seperti itu. Berarti cuman beli 4 dapat bilahnya 5. Ya. Kalau berupa badiknya ya. Oke. Nah, tuh. Silakan teman-teman menilai. Nah ini saya perbesar ya, silakan. Oke, diperbesar lagi sedikit, bisa kah? Oh bisa. Nah, kalau dari malela ini seperti ini. Oke. Nah, itu dia kawan.
Oke, silakan masuk di WA saya kalau ada salah satu yang disukai seperti itu kawan. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, memang di awal tahun ini memang saya sengaja untuk melelang semua barang-barang yang ada di rumah atau buatan-buatan saya. Oke, sudah selesai kawan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh netizen pada itu. Semoga sehat dan sehat selalu. Oke, saya ucapkan apalagi saya ucapkan kepada seluruh netizen, semoga ada yang cocok buat para-para sahabat-sahabat untuk dijadikan benda pusaka. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.